kita sesali nanti di hari akhirat, kalau kita tidak berlelah-lelah di atas muka bumi ini untuk menjadikan hidup kita buat Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau kamu buat hidupmu di atas muka bumi ini, apapun yang kita punya buat Allah Subhanahu wa taala, insyaallah kita enggak akan nyesel nantinya di hari akhirat. Berlelah-lelahlah biar kita enggak nyesel nanti di akhirat. Enggak apa-apa. Harus ada capek-capeknya hidup di dunia biar nanti di hari akhirat kita enggak dicapekkan dengan hisab, dengan azab, dengan neraka, dengan segala kegaduhan-kegaduhan di hari akhirat nanti. Teman-teman sekalian, yuk kita berbuat di dunia ini agar nanti di dalam kuburan kita sungguh-sungguh dapat beristirahat dengan tenang.